Lampir dari kandang Donsu. Jadi Om Michael lihat itu lampir Reno, itu lampir. Lagi di. Kita lihat yuk. Kudanya Bunda sama kudanya Onyo. Sekarang kita mau lihat lampir leh. Ini sekarang kan Donsu lagi kesimbangan. Jadi Donsu, ini kita baru kali pertama naik kuda sendiri. Enggak kelihatan onyonya Donsu. Donsu. Ini kalau lampirannya pintar ditepukin gini. Gue sekarang mau kuda mau Onyo. Tapi Onyo ini belum datang. Jadi ayah duluan. Terus itu baru Onyo. Yeah. Gak nyampe-nyampe. Ini sekarang kita udah nyampe di tempat kudanya. Yeah. Hari ini Onyo sama ayah doang apa sama Bunda juga tentang ini? Hari ini Onyo sama ayah. Udah lama nggak nyu ya, nggak berkuda ya? Udah lama. Kangen nggak sih? Kangen sama lampir leh. Mau lihat lampir leh nggak nanti? Kita lihat di kandangnya aja. Jadi ini harus pakai sepatunya yang khusus. Semen itu. Ini sepatunya khusus. Muter di sebelah kiri. Nah ini ya ini datang doang ikat berkuda. Enggak, temenin aja. Temenin aja. Iya, aku enggak berani naik kuda. Oh, enggak berani kenapa tuh? Jatuh. Dia nih kalau merasa berat, jatuh ini. Jatuh. Mati dong. Kan aku. Lampir di kandang Donsu. Jadi Om Michael lihat itu lampir Reno, itu lampir. Lagi di. Kita lihat yuk. Kudanya Bunda sama kudanya Onyo. Sekarang kita mau lihat lampir leh. Sekarang kita mau lihat lampir leh kuda Onyo sama Ofsu kuda Bunda. Ayah, pas you beli kuda hitam itu, kuda you bilangnya kuda you ya? Yang lampir leh, katanya datang kuda you dari mana gitu. Dari perangnya. Ini dia lah, lampir leh. Iya, ini. Onyo tahu, Onyo tahu. Ini kudanya Onyo. Hai, lampir leh. Ini kudanya Onyo namanya lampir leh. Ini lampir leh. Lihat mak, teman-temannya Bunda enggak? Kuda Bunda di sana di kandang. Udah belum sana? Belum. Belum. Yuk, kita ke Ofsu dulu deh. Ini jalan-jalan dulu. Iya, ini jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan dulu aja lagi. Gede ya? Gede enggak? Gede. Wow. Itu gede banget ya. Gede banget. Harganya juga gede banget. Bukan main. Di mana sih ini kudanya Bunda? Enggak ada di sana. Ya. Ini kuda Bunda. Nih, Ofsu. Apa yang ada naik Ofsu kan? Ini Ofsu. 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 Nih. Yang tak kudanya wait tak? Oh ini. Gede-gede loh. Wow.
Oh, Opsi udah pernah dapat juara 3. Gede kan Adulina? Gede. Si Pink di sini juga enggak, Yong? Pink pojok, Mang. Pink pojok. Budanya Talia. Pink, Pink. Pink, terus punya siapa lagi? Udah. Ini yang Nabila, ini Ramatan. Ini Ramatan. Yuk. Oke, sekarang kita mau naik. Kalau Pink, aku boleh pakai kasih gini? Boleh latihan, boleh. Kalau aku mau latihan, kalau aku pakai yang di sini, kalau Onyo pakai lengket. Tak gigit. Ya. Ya. Kalau Pink sama Talia doang, mainnya. Sama Talia. Kalau Onyo masih galak ya? Enggak, karena lu langsung. Oh. Mereka gak bisa duduk. Bisa duduk. Kalau buat foto-foto, Donsu punya bunda. Paling gagah ya? Paling gagah. Mantap. Mau naik Opsi juga, Pak? Iya. Oh, enggak kali Opsi mah cuma buat muter doang paling. Mau habis ini atau mau habis tapi lo kena. Iya. Ini cari lah. Deg-degan ya? Gak ada deg-degan lah. Sebelumnya udah. Udah ya. Ada pertemuan. Oh ini keren banget si Lanterle. Bisa lantern. Ini tempat dulu di atasnya kebanyakan ya. Ya. Top. Keren ya.
4 opsu. Enggak. 5. Markom. Nah, itu. Iya, biasa Markom. Jadi kura-kura gede capek ya? Jadi dong Su, ini kita baru kali pertama naik kuda sendiri. Enggak kelihatan namanya dong Su. Ini kalau lampirannya pintar bisa pokoknya. Baik. Ini emang perbedaannya kalau naik ofsu naik lantarle itu dia cukup besar. Ya, jadi biasanya aku naiknya pakai kuda latihan itu kecil. Nah, sekarang ini pakai kuda gede tenaganya bisa 2-3 kali lebih besar dari yang aku latihan. Jadi kan udah lama ngelatihan. Jadi nggak bisa diforsir karena biasanya aku pernah forsir, aku kehantemnya di malam, mau kamar mandi kayak cicak, parah. Jadi pegel semua kok. Pegel semua. Nah, kalau ini diem dulu, tergantian baru. Tapi kuda yang paling kencang tenaganya itu kudanya Bunda. Oh ya, ofsu. Ofsu. Jadi ada tahapnya abis lanterle, kalau mau lebih itu lagi langsung naik ofsu. Itu udah. Kalau Onyo. Kalau Onyo tuh jumping ya. Jumping ini kalau Onyo ya. Lanperle ini jumping ya. Jumping ya. Kalau yang offsuit dressing ya. Dressage. Kalau yang offsuit tuh dressage. Lebih profesional apa gimana sih kok? Apa? Si offsuit. Beda tipe. Beda tipe kalau dressage. Dressage tuh biasanya tuh cewek-cewek yang suka gitu. Nah kalau ini memang untuk jumping, untuk kompetisi, kejuaraan ini. Makanya nanti tunggu Onyo ikut kejuaraan kuda ya. Jadi harus dilatih. Jadi dia harus terbiasa sama kudanya sendiri dulu baru. Sehingga nanti dia terbiasa. Aduh, siapa ya? Tarik kanan dikit. Tarik kanan. Ya. Ya, tidak lagi. Oke, saya sentuhin cambuk, tapi Betra harus siap di atas ya. Badannya harus nyender ke belakang dikit. Oke, tendang badannya. Lebih kelas lagi. Nah, gitu. Naik turun. Naik turun. Good. Bagus. Nah, semakin tangan Betranya di bawah, dia bakal gampang maju. Tapi begitu tangan Betran diangkat ke atas, dia bakal stop sendiri. Oke, lagi. Tendang yang kuat. Good. Oke, naik turun. Naik turun. Tangan di bawah. Bagus. Kita nanti kasih makan di sana aja. Kita
boleh jalan-jalan di luar enggak? Berarti udah ini mandi ya? Enggak ini. Ayah. Yuk sekarang yang dalam sama Opsi ya. Ayo jalan di luar. Hah? Kalau mau dituntun naik Opsi enggak apa-apa, Pak. Dan juga lantai ke sana. Good job. Good job. Gimana kalau good jobnya? Ini. Yo, dari situ ya. Kirain kuda. Tuh. Yo kasih orto ke sini yuk. Ya. Ngobok gini, sini. Katanya dia punya gini, tadi kata gini. Out. Oh. Galak tapi rakus ya. Aku tadi buat di atas ininya. Kalau Gigi baru. Kalau mata lihat dia buat baik. Ya kalau mata lihat tadi yang sampai gini loh. Ayo ah. Oh, kirim aja ini. Kalau lontar lu boleh dikasih sambil mandi ya? Hah? Boleh dikasih sambil mandi? Jangan. Oh jangan ya? Oke, osoy. Ada di nikmati, yang ada di jalani. Cause we are happy. Oke, langsung. Jadi selesai, udah. Jadi ini kali pertama naik lantar lu gitu. Jadi kalau onya udah 3 kali ya? Iya, tapi kalau untuk di itu baru pertama kali ya, untuk latihannya, jadi kita baru latihan lancar. Iya. Iya, itu latihannya pakai lancar. Praktis, kawannya. Oke, baik, thank you Donsu, terima kasih buat semuanya.
ini saatnya boys and boys. Boys and boys. Aku udah. Ya. Sampai ketemu, jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye.